Jadi gini, lo ngerti yang namanya jorok gak? Kalau lo kagak ngerti, mending nonton video ini deh biar paham. Siapa yang bilang katanya kalau aku makan pakai kuku di tempat umum kayak gini orang pada kamu makan di tempat umum kan? Aku makan nih, tengok nih. Gimana? Udah ngerti yang namanya jorok lo? Ya gua tahu tujuan buat manjangin tuh untuk mempercantik diri, tapi kalau manjanginnya sampai ini kategorinya udah masalahnya lo kagak ngeri apa kena cantengan atau ngeri mata lo bisa kutusuk kalau kena. Lagi pula dalam agama juga kagak boleh manjangin kuku, segi kesehatan juga gitu, bisa menimbulkan penyakit kalau terus dipanjangin, apalagi kalau melakukan aktivitas kan juga susah. Sebelumnya nih cewek udah dihujat sama netizen, tapi bukannya sadar malah makin tolol anjir. Intinya lo boleh mempercantik diri asalkan cantiknya jangan di luar nalar. Bingung gua sama orang ini, pengen cantik tapi ngundang penyakit, emang tolol.